السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب يسر ولا تعسر، فإن تيسر عليك يسر، رب تمم بالخير. الحمد لله، syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk dan kekal di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqu Makhthum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disayangi, dan makhluk ini mendapat tempat pertama di sisi Allah kerana ianya cemerlang 100% dari sudut imannya dan juga ibadah dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makhluk ini juga lulus kesemua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, dan kerana itulah makhluk ini mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua fasa, Mekah dan Madinah. 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk kekal di Mekah. Kemudian selepas 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi keseluruhan perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 63 tahun. 63 tahun itulah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada di dalam fasa Mekah. Fasa Mekah iaitu fasa pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan Islam apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Wahyu yang seterusnya apabila telah tamat tempoh 3 tahun. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ni maksud dia senyap-senyap. Pergi dekat orang tertentu yang Nabi rasa berpotensi untuk menerima Islam, Nabi datang, Nabi tawarkan Islam kepada individu tersebut. Jadi dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidaklah secara terbuka dan disebarkan secara meluas. Sehinggalah turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar
wa'arib anil musyriqin. Daripada surah Al-Hijr. Apa ayat ini bagi tahu? Maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepada kamu, dan berpeganglah dan janganlah berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Turunnya wahyu ini Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Muhammad, kali ini sebarkan Islam secara terbuka. Maksudnya dah tak ada dah sembunyi-sembunyi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mengumpulkan ahli-ahli keluarga Nabi yang terdekat. Kita dah tengok dah pada pertemuan yang terdahulu, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal Nabi menawarkan Islam kepada ahli keluarga Nabi, bermaksud ahli keluarga yang duduk di dalam rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lihat dah pada pertemuan yang terdahulu, lama dah dulu, kita dah cerita bagaimana Rasulullah menawarkan Islam kepada Khadijah binti Khuwailid. Kalau orang tanya siapakah umat Muhammad yang pertama memeluk Islam, jawapan dia Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tawarkan Islam kepada siapa yang berada di dalam rumah itu? Zaid bin Harithah, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita boleh namakan sebagai anak angkat Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan Islam juga kepada Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Kita dah cerita dah pada pertemuan yang lepas, kalau masih ingat, macam mana pula sepupu Nabi duduk pula bersama Nabi? Jawapan dia, Nabi mengambil anak daripada Abu Talib untuk dijaga, kerana mengenangkan budi dulu Abu Talib pernah menjaga Rasulullah, maka dijagalah Ali bin Abi Talib supaya dapat mengurangkan beban yang ditanggung oleh Abu Talib, sebab Abu Talib ni anaknya ramai. Kemudian kita dah tengok juga pada pertemuan yang terdahulu, Rasulullah menawarkan Islam kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila Nabi tawarkan Islam, Abu Bakar tidak menolak. Bukan saja tidak menolak, Abu Bakar juga tak ada ambil tempoh untuk berfikir. Abu Bakar dia tak ada kata balik kejaplah nak fikir dulu, esok kan bagi jawapan, 3 hari nanti kan bagi jawapan, ataupun Nabi berdakwah lagi kali kedua, kali ketiga baru Abu Bakar terima. Tidak, Abu Bakar terus menerima Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menawarkan pada kali yang pertama. Kerana itulah Abu Bakar diberikan gelaran As-Siddiq. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu daripada surah Al-Hijr yang saya bacakan tadi. Kali ini dakwah secara terbuka. Dalam keadaan ketika itu ada dah orang Islam, tapi jumlah peningkatannya tak terlalu ramai, hanya dalam 20 ke 30 orang sahaja. 20 ke 30 orang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan dakwah secara terbuka. Apa yang Nabi buat? Nabi kumpulkan ahli-ahli keluarga Nabi di kalangan bapa-bapa saudara Nabi, mak saudara Nabi, sebelah ayah, sebelah ibu, pakcik-pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan. Apa yang Nabi kata? Sebelum Nabi kata tu, Abu Lahab yang ada dekat situ, dia kata apa? Dia bagi announcement dulu. Dia kata, Muhammad, sekarang ni ahli keluarga kita dah berkumpul, aku tak yakin yang orang akan ikut apa yang kamu nak cakap. Sebab apa? Walaupun Rasulullah menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi bau-bau dakwah Islam itu dah pun dapat diketahui oleh orang-orang kaum-kaum Quraisy. Cuma mereka tidak mengindahkannya sahaja, kerana yang masuk Islam pada ketika itu hanyalah golongan-golongan biasa ataupun di kalangan hamba-hamba abdi sahaja. Jadi mereka tak kisah sangat. Jadi bila Rasulullah kumpulkan tu, Abu Lahab kata apa? Abu Lahab kata, Muhammad, aku tak rasa ahli keluarga kita ada yang nak ikut apa yang kamu nak cakapkan ni.
Dan aku rasa Muhammad, keluarga kita tak mampu nak melindungi kamu kalau orang Arab menentang kamu nanti. Dan aku rasa Muhammad, apa benda yang kamu nak bawa ini tak pernah lagi berlaku di tanah Arab ni. Apa yang kamu nak cerita ni benda yang tak boleh nak diterima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahli keluarganya buat kali yang kedua, dan ketika itulah kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Nabi berucap, Nabi puji Allah, alhamdulillah, Nabi kata, kemudian Nabi bagi tahu, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Aku ditugaskan untuk menyeru sekalian umat ini untuk menyembah hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah, tinggalkanlah semua berhala-berhala yang ada selama ini yang menjadi sembahan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap lagi, Nabi bagi tahu sesungguhnya kita akan dinilai apa yang akan kita buat di dunia ini. Kita akan diadili, kita akan mati seperti mana kita tengah tidur, dan kita akan dibangkitkan dan akan dihitungkan sama ada kita berada di syurga ataupun di neraka. Kali ini bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib bangun. Abu Talib bangun, dia puji Muhammad. Wahai anak saudaraku, apa yang engkau sampaikan ini perkara yang baik. Perkara yang baik, sebarkanlah apa yang engkau mahu sebarkan. Selagi mana aku berada di belakang kamu, aku menyokong kamu. Dan untuk aku meninggalkan agama Abdul Muttalib tidak sesekali. Ini lain sikit. Abu Talib, dia sokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar kekeluargaan, bukan atas dasar agama. Sebab apa? Sebab Abu Talib kata, kamu nak sebarkan Islam, sebarlah Muhammad. Tapi untuk aku tinggalkan agama ini tidak sesekali. Lepas tu bangun bapa saudara yang kedua, iaitu Abu Lahab sekali lagi. Apa yang dia beritahu? Dia bagi tahu, wahai Abu Talib, anak saudara kita ni buat benda yang tak pernah orang lakukan. Dia suruh tinggalkan sembahan nenek moyang kita. Ini nak tinggalkan adat ni. Nak tinggalkan adat yang dah lama membara di dalam hati masing-masing ni, nak tinggalkan ni. Dia kata apa? Dia kata, Abu Talib, anak saudara kita ni buat benda yang tak sepatutnya. Kamu sebagai ketua dan juga pemerintah Mekah mesti halang anak saudara kita. Kalau tidak, Muhammad ini akan diperangi, akan dimusuhi. Itu ucapan daripada Abu Lahab kepada Abu Talib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, tak berhenti ya. Seawal peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul sehinggalah saat ini, tak berhenti Nabi tak berhenti fikir macam mana nak ajak orang Islam, tak berhenti nak ajak saudara mara ahli keluarga untuk masuk Islam, tak berhenti. Nabi teruskan agenda Nabi yang seterusnya. Nabi pergi ke Bukit Safa. Di Bukit Safa inilah Nabi mengisytiharkan Islam, memberitahu kepada semua orang-orang Mekah. Nabi mengucapkan satu perkataan, Ya Sabbaha. Perkataan Ya Sabbaha ini merujuk kepada sekiranya apa-apa perkara penting yang berlaku di Mekah, perkara penting yang melibatkan negara Mekah itu, sama ada dalam kemusnahan ataupun peperangan, perkataan Ya Sabbaha itu sebagai warning, pertanda, amaran. Nabi ucapkan Ya Sabbaha. Jadi semua orang berkumpul di bawah Bukit Safa itu, yang berada di rumah tak larat, hantar wakil untuk pergi dengar apa yang nak jadi dekat Mekah ini. Jadi adakah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menipu? Adakah Nabi tipu? Nabi sebutkan Ya Sabbaha.
Adakah betul berlakunya bencana dekat Mekah ini? Adakah Nabi menipu? Jawapannya, ulama-ulama memberitahu bahawa sesungguhnya apa yang Nabi nak ucapkan itu adalah lebih besar lagi daripada apa yang berlaku sekiranya berlaku peperangan sekalipun. Apa yang Nabi nak bagi tahu itu adalah perkara yang besar yang menentukan sama ada seseorang itu kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah ataupun duduk tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah berada di atas Bukit Safa itu, Nabi beritahu, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Macam biasa Nabi bagi tahu macam mana Nabi beritahu kepada ahli keluarga, macam itulah juga Nabi bagi tahu dekat Bukit Safa itu. Rasulullah bagi tahu, Nabi berkhutbah, dan ketika Rasulullah mengisytiharkan bahawa dia adalah Rasul, dia ditugaskan untuk meninggalkan semua sembahan berhala, hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ucapan ataupun khutbah Nabi, Abu Lahab bangun, dia kata, tabbat laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Dia kata, celaka kamu Muhammad, untuk inikah kamu nak kumpulkan kami ramai-ramai nak cerita benda ni ke? Ingatkan ada benda yang lebih besar dan lebih penting lagi untuk penduduk-penduduk Mekah. Dan itulah ucapan pertama yang kejian pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Abu Lahab. Sangat berbeza apabila kita lihat suatu ketika dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir, Abu Lahab lah yang paling gembira sekali dengan kelahiran Rasulullah sehingga membebaskan hamba. Kita dah bicara dah dulu, membebaskan hamba ini umpama kita membelikan rumah kepada seseorang, nak cerita besarnya orang yang membebaskan hamba ini, betapa gembiranya Abu Lahab. Abu Lahab lah yang paling gembira, dia korbankan binatang untuk dijamu kepada semua orang. Hamba dia pun dibebaskan, hamba wanita dia. Sebab apa? Hamba wanita tu berlari-lari ke rumah Abu Lahab untuk bagi tahu, wahai Abu Lahab, kamu dah jadi bapa saudara. Aminah telah melahirkan zuriat adik beradik kamu. Betapa sukanya Abu Lahab. Berbezanya apabila di peristiwa di Bukit Safa, Abu Lahab lah yang paling kuat sekali menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seawal di Bukit Safa itu lagi, dan tidak berhenti sehinggalah Abu Lahab ini mati, tak berhenti. Dan kemudian apabila Abu Lahab ini mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan wahyu yang seterusnya daripada surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah celakakan dia balik dalam keadaan Islam baru nak mula berputik, baru nak mula tersebar. Allah Subhanahu wa taala telah mencelakakan Abu Lahab, belum lagi mati Allah dah mencelakakan Abu Lahab. Agak-agaknya ada tak peluang Abu Lahab nak masuk syurga? Adakah ada peluang tak Abu Lahab ni nak terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Sangat keras Abu Lahab ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada peristiwa itu, orang-orang Quraisy terus bermusyawarat, tak berhenti. Dakwah Rasulullah tak berhenti ditentang oleh penduduk-penduduk Quraisy. Mereka bermesyuarat apa yang mereka nak rancangkan. Mereka nak rancang nak letak apa gelaran Nabi. Nak kata Nabi ini sebagai penyihir, tak nampak pun ciri-ciri penyihir itu ada pada Nabi. Nak letak Nabi ini sebagai penglipu lara, penyair. Nabi tak pandai pun menulis ataupun membaca. Jadi nak letak apa gelaran kepada Muhammad ini? Jadi Walid bin Mughirah. Siapa dia Walid bin Mughirah ni? Bapa kepada Khalid Al-Walid.
bapa kepada Khalid Al-Walid, Walid bin Mughirah, dialah mencadangkan. Apa kata kita bagi Muhammad ini gelaran? Dia menggunakan perkataan sihir sahaja yang memecahkan hubungan di antara suami dan isteri, anak dan juga ibu, ibu dan juga kepada anak. Sebab apa? Sebab mereka nampak apabila orang masuk Islam, nampak seperti terputusnya hubungan kekeluargaan itu. Jadi kita tuduh Muhammad ini dengan gelaran tersebut. Kemudian tengok nak tuduh Nabi dengan gelaran ni pun tak jadi juga. Tak jadi juga, jadi mereka rancang lagi. Tak berhenti, ya. Saya cerita ni tak berhenti. Hari-hari mereka fikir macam mana nak halang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumpa Abu Talib buat pertama kali, Abu Talib tak layan. Abu Talib tak layan sebab apa? Tak ada ancaman. Dan mereka jumpa kali kedua. Berjumpa dengan Abu Talib kali kedua, kali ini dia bagi kata putus, "Wahai Abu Talib, kalaulah kau tak halang Muhammad ini, Muhammad teruskan dengan ajaran dia, kamu dengan Muhammad akan kami perangi." Barulah Abu Talib panggil anak saudara dia. Barulah Abu Talib panggil Muhammad, "Muhammad, mari. Pakcik nak cakap." Apa yang Abu Talib bagi tahu? "Wahai Muhammad, kaum kamu dah datang dah kepada aku beberapa kali. Dan kali ini mereka datang dan telah meletakkan kata dua, Muhammad. Kalaulah engkau tak berhenti menjalankan dakwah ini dulu, dulu aku membenarkan engkau menjalankan dakwah ini. Dulu aku benarkan engkau sebarkan Islam, Muhammad. Tapi kali ini orang-orang Quraisy, kaum-kaum kita tak berapa berkenan, Muhammad. Sejak engkau menawarkan Islam, Mekah menjadi bercelau. Menjadi bercelau sebab apa? Sebab mereka kata dekat Abu Talib ni, Muhammad hina Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan apa yang Nabi Muhammad bagi tahu itu, kalau kita nak kira daripada sudut logiknya sekalipun, logik akal pun, benar. Sebab apa? Mereka menyembah berhala, beri makanan, kemudian diletakkan di depan berhala sehingga busuk, dibiarkan. Kemudian mereka membuat patung, kemudian mereka sembah patung itu, kemudian mereka meminta kepada perkara yang tak, patung yang tak boleh bercakap. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi dakwah, Nabi beritahu perkara-perkara yang logik. Logik daripada sudut akal, tapi mereka tak terima kerana ini adalah sembahan nenek moyang mereka. Kemudian bila Abu Talib jumpa, Abu Talib bagi tahu, "Wahai Muhammad, hentikanlah dakwah ini." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Adakah Nabi terus berhenti daripada meneruskan dakwah? Nabi bangun. Kali ini Nabi tegas. Nabi tegas, Nabi bagi tahu, "Wahai bapa saudaraku." Dalam keadaan Nabi berjujuran. Sebab apa? Abu Talib ni Nabi dah anggap sebagai bapa. "Innahu abi ba'dal abi." Dialah bapaku selepas bapaku. Nabi berjujuran air mata, Nabi kata, "Wahai bapa saudaraku." Walaupun Mekah, kaum-kaum Quraisy ingin menghadiahkan aku bulan dan juga matahari untuk aku meninggalkan dakwah ini, tidak sesekali. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan agama ini ataupun aku mati dalam menjalankan dakwah ini. Kemudian barulah melihatkan bapa anak saudaranya itu dalam keadaan sedih. Abu Talib jadi lembut hati dia. Apa yang Abu Talib kata? "Wahai Muhammad, tak apalah, beginilah. Sebarkanlah apa yang kamu nak sebar, Muhammad. Selagi mana aku hidup, selagi mana aku berada di sini dan menjadi pemimpin Mekah, wahai Muhammad, aku akan melindungi kamu sehabis yang baik." Abu Talib melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Abu Talib tak masuk Islam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keislaman Abu Talib. Tapi Abu Talib tak masuk Islam. Sebab apa? Sebab Allah lah yang memberikan. Allah yang pilih. Kalau tuan-tuan hari ini duduk boleh memperbaharui syahadah,
boleh buat perkara-perkara kebaikan, boleh berpuasa pada hari Ashura, boleh duduk di dalam masjid, boleh solat. Ketahuilah Abu Talib, walaupun didakwahkan oleh manusia terbaik alam iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah tak bagi hidayah itu kepada dia, maka orang itu tak akan menerima hidayah, walaupun siapa wali sekalipun. Ini lagi yang saya nak cerita, ini bukan wali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada Abu Talib, tapi Abu Talib tak menerima Islam. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, apabila kita boleh solat, kita boleh sembahyang, kita boleh duduk di dalam majlis ilmu dalam keadaan ada orang yang tak mampu nak berada di dalam majlis ilmu, maka pujilah Allah. Pujilah Allah dengan nikmat ini, supaya Allah pegang hati-hati kita untuk bersama dan kekal istiqamah dalam Islam. Sebab kita tak boleh nak jangka dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, adakah kita akan mati dalam keadaan yang baik, kita akan mati dalam keadaan kita Islam. Dan kita tak boleh juga kata kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang kita tengok akhlaknya tak baik, kita akan kata dia ni selama-lamanya kekal lah macam ni, tak ada harapan. Kalau Allah nak bagi dia Islam, nak bagi dia syurga, pada bila-bila masa saja Allah boleh tentukan. Maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat ini supaya Allah kekalkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dakwah. Dalam keadaan Nabi meneruskan dakwah, orang-orang Quraisy teruskan juga agenda mereka. Apa yang mereka buat? Tak berhenti, tuan-tuan. Mereka berjumpa Abu Talib, mereka dah gelarkan Nabi, berjumpa dengan Abu Talib, bagi kata dua, mereka teruskan lagi bermesyuarat. Apa yang mereka rancangkan, mereka kata mungkinlah Muhammad ni mungkin nak habuan sesuatu lah. Jadi dihantarnya siapa? Utbah. Dihantarnya Utbah bin Abi Mu'id yang ada kena mengena hubungan dengan Rasulullah SAW, pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi untuk pujuk Nabi, untuk slow talk, cakap slow-slow, bincang elok-elok. Dijumpa dengan Nabi, dia kata, Muhammad, aku nak bercakap sedikit dengan kamu, Muhammad. Kemudian adakah Nabi tolak? Nabi tak tolak. Nabi, kalau orang ajak berbincang, Nabi akan ajak berbincang juga. Apa yang kamu nak katakan, Utbah? Silakan. Utbah kata, beginilah Muhammad, kau hentikanlah dakwah ini, wahai Muhammad. Kalau engkau nak jadi orang kaya, kalau engkau nak jadi pembesar, kami boleh jadikan kamu orang yang paling kaya di dalam Mekah ini. Orang yang paling kaya di dalam Mekah ini. Kami berikan hak pemilikan kekayaan itu kepada kamu, Muhammad. Adakah Nabi berfikir dulu? Nabi tak berfikir. Nabi tolak ketika itu juga. Aku tolak tawaran ini, wahai Utbah. Kemudian dia nampak mungkin Muhammad ini tak minat dengan kekayaan. Mungkin Muhammad ini dia minat perempuan agaknya. Sebab apa? Manusia ni kalau dia tak minat kaya, dia tak minat duit, dia minat perempuan. Ada orang jenis minat dengan perempuan. Dia dah 70 tahun ke, berapa puluh tahun ke, masih lagi ada makwa dia. Dia ada makwa yang dia nak mesej, nak WhatsApp, yang dia nak berkenalan. Ada orang jenis begitu. Jadi Utbah nampak ni mungkin Muhammad ni dia nak perempuan agaknya. Jadi ditawarkanlah, Muhammad, kalau engkau nak perempuan, Muhammad, kau ada minat sesiapalah perempuan dekat Mekah ni yang kau suka, bagi tahu kepada kami, kami akan jadikan dia sebagai peneman kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak juga tawaran itu pada masa tu juga. Kemudian Utbah ni dia fikir lagi, mungkin Muhammad ni dia tak minat dengan perempuan. Dia kalau tak jadi orang kaya, tak minat perempuan, dia nombor tiga, dia minat apa? Dia nak pangkat. Manusia ni harta, wanita, pangkat. Dia tawarkan pangkat. Beginilah Muhammad, mungkin kami nak tawarkan kepada kamu untuk jadi orang kaya ataupun menjadi raja di Mekah ini, ketua penduduk Mekah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran itu pada ketika itu juga.
Kemudian ada tak apa-apa lagi yang kamu nak ucapkan wahai Utbah? Tak ada. Kemudian dengarkan pula tawaran aku. Apa yang Utbah kata? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan, Nabi tak berucap, Nabi terus membacakan Al-Quran. Nabi terus membacakan Al-Quran daripada surah Fusilat. Nabi baca dan kepada ketika itulah Utbah menjadi tak tahan. Dia tak tahan sehingga dia pegang bahu Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, berhentilah Muhammad. Sebab apa? Sebelum ni kalau orang Quraisy mendengar Al-Quran, pemimpin-pemimpin Mekah bagi tahu kalau Muhammad membacakan Al-Quran, tutup telinga sebab itu ayat-ayat sihir. Jadi orang tak pernah, orang jarang mendengarkan Al-Quran sebab mereka akan tutup telinga dengan kampas ke ataupun dengan penutup. Tapi apabila Utbah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, Utbah, bagi pula giliran aku untuk bercakap. Nabi tak bercakap, Nabi terus membacakan Al-Quran. Apabila Utbah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah dia dengar tapi dia menolak, dia menahan. Kalau dah dia teruskan, dia membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaan Al-Quran, maka Utbah akan masuk Islam pada ketika itu. Tapi Utbah tahan, dia kata Muhammad sudah. Kemudian Utbah pergi dalam keadaan terpinga-pinga sampai kepada kaum dia. Dia ingat mungkin Muhammad ni dah terimalah salah satu tawaran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terima pun tawaran itu. Utbah balik dalam keadaan terpinga-pinga dan semua orang yang berada di situ kata, tengok, Utbah ni kalaulah dia tak betul, dia mesti dah dengar apa sihir yang Muhammad bacakan. Sampai saja Utbah di kaum dia, di Darun Nadwah itu, Utbah bagi tahu apa? Utbah bagi tahu, wahai kaum kita, wahai kaumku, tinggalkanlah Muhammad ni dengan urusan dia. Biarkan dia dengan kaum dia, dengan orang Islam dia. Biarkan dia dengan urusan dia. Abu Jahal, Abu Lahab yang ada dekat situ, dia kata apa? Dia kata, tengok, betul tak aku kata? Utbah ni dah kena dah ayat-ayat sihir dah. Memang Utbah ni dah kena ayat sihir. Sungguhnya Muhammad memang menggunakan perkataan-perkataan sihir. Perkataan-perkataan sihir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tengok perkara tu pun tak jalan juga, dihantar lagi wakil. Kali ni otai-otai, tak berhenti benda ni. Nak hentikan dakwah Islam ni, orang-orang Quraisy tak berhenti. Hari demi hari ada je perancangan yang mereka buat. Kali ini dihantar wakil yang seterusnya di kalangan otai-otai pembesar-pembesar Mekah yang diketuai oleh Walid bin Mughirah, orang yang masyhur. Hantar untuk berjumpa dengan Muhammad. Beginilah Muhammad, semua benda dah kami cakap kamu tak mau, macam inilah. Kau sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Allah setahun. Nabi tolak. Macam inilah Muhammad, kalau tak setahun, sebulan kami sembah Allah, sebulan kamu sembah Tuhan kita. Muhammad tak nak. Kemudian ditawar, ya beginilah, kalau macam tu sehari kita sembah Allah, kemudian esok tu kita sembah pula berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu turun wahyu daripada suratul kafirun sampailah ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tuan-tuan balik boleh dengar suratul kafirun yang hari-hari kita baca, qul ya ayyuhal kafirun. Kerja rumah hari ini, bila kita tengok surah ini, inilah merujuk peristiwa orang Quraisy datang memujuk Nabi. Hari ini sembah berhala, esok kita sembah Allah. Ayat daripada suratul kafirun itu merujuk kepada peristiwa ini. Sambil kita membaca sirah, sambil kita belajar sirah, kita belajar
ayat-ayat Al-Quran. Kita mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita tahu bila sampai dekat ayat-ayat sekian macam tadi, kita tengok daripada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Bila kita baca Al-Quran sampai dekat ayat ini, kita ingatlah, oh ini peristiwa Allah suruh Muhammad dakwah secara terbuka. Sambil kita baca Al-Quran, kita belajar sirah, kita boleh kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi baru hari ini kita tahu surah Qul ya ayyuhal kafirun itu merujuk pada peristiwa ini. Hari ini kita dapat ilmu baru. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak semua, dah macam-macam dah orang Quraisy ni buat dah. Apa lagi yang mereka nak buat? Mereka terus bermesyuarat. Terus bermesyuarat, kali ini mereka mewujudkan satu jawatan kuasa khas. Dahsyat kan? Zaman dulu lagi nak hentikan dakwah ini, negara Mekah itu, parlimen Mekah itu bermesyuarat. Bermesyuarat mewujudkan satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Abu Lahab. Abu Lahab yang lantik diri sendiri. Dia kata, aku jadi pengerusi. Jawatan kuasa ini aku jadi pengerusi. Dia lantik diri sendiri, jawatan kuasa untuk memadamkan dakwah Muhammad, untuk memadamkan Islam dan juga orang-orang Islam. Apa yang mereka mesyuaratkan? Apa yang mereka mesyuaratkan? Kali ini mereka mesyuarat mana-mana orang-orang di Mekah, orang-orang Quraisy, kalau nampak orang Islam, buatlah muka. Buat muka. Tuan-tuan bayangkan bila-bila tuan masuk dalam masjid, semua orang buat muka dengan tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan pergi dekat makan dekat kantin ke, ada jamuan, tuan-tuan cedok nasi, orang buat muka. Orang bagus, dia datang. Dengan buat muka, dengan mimik muka. Inilah juga yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bila orang-orang Islam keluar nak beli barang-barang mereka, mereka buat mimik muka. Buat mimik muka ini Allah Subhanahu Wa Taala rakam di dalam Al-Quran. Apa yang Allah bagi tahu? Allah rakamkan di dalam Al-Quran peristiwa mereka buat mimik muka ni. Jadi mimik-mimik muka ni, buat muka ni, tunjuk orang, hina orang, ni adalah perbuatan orang-orang jahiliah terdahulu. Kita kalau nak belajar ada dua ilmu. Satu ilmu menuju kepada kebaikan dan satu ilmu menuju kepada kemungkaran. Hari ini kita nak tengok apa dia. Ilmu kemungkaran orang yang terdahulu lagi dah buat. Daripada suratul Al-Qalam, Allah rakam, Allah bagi tahu, wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi asbarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Apa yang Allah bagi tahu, dan hampir saja orang kafir itu menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Kita kalau orang pandang kita rasa apa? Lemah semangat, jadi rasa tak sedap hati. Kita kata, ada apa pada pandangan mata? Ada apa? Kita belum rasa bila orang melakukan perkara itu kepada kita. Kalau kita bayangkan dalam suasana kita pergi tempat kerja, orang buat muka. Kita lalu, orang elok saja berbual-bual, bila kita datang semua jadi senyap, buat muka, jeling mata, buat mulut, isyarat-isyarat mulut. Kita yang dalam ni tak ada rasa apa-apa pun, boleh jadi luluh hati. Esok nak pergi kerja tu fikir, apa benda yang mereka buat ni? Begitulah juga orang-orang Quraisy. Kemudian apa lagi yang mereka kata? Mereka kata, inikah yang orang diberikan nikmat oleh Allah? Mereka kata apa? Mereka kata, inikah orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tawarkan Islam itu, Nabi kata, ini agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan memurniakan kebaikan bila mereka nampak orang-orang pengikut Muhammad ini di kalangan orang susah, di kalangan orang miskin. Mereka kata apa? Inikah orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah? Tengoklah
miskin, orang susah, bukannya orang senang. Ini ke yang dikatakan Islam? Mereka mereka memerli perkataan itu. Apa yang mereka kata? Allah rakam dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alaysa Allah bi'a'lama bi'a'lama bisyakirin. Mereka inikah antara kita yang diberikan kurniaan oleh Allah, Allah balas. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang yang bersyukur? Allah balas dalam ayat yang sama juga. Ayat yang sama, perenggan yang sama, Allah bagi tahu, aku tahu siapa umat aku ataupun hamba aku di kalangan orang yang pandai berterima kasih, orang yang pandai bersyukur. Orang Quraisy, orang kafir, dia pertikaikan, oh ini ke orang Islam yang dikatakan diberikan nikmat? Allah bagi tahu kepada orang-orang kafir tersebut, aku tahu orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku kurniakan. Ini antara perkara-perkara yang mereka lakukan. Mereka lakukan dan ada lagi mereka sebut. Mereka kata, kalaulah Allah itu ingin memberikan cahaya Islam, menyebarkan Islam, pasti Allah akan menurunkan wakil yang lebih baik lagi. Sebab apa mereka sebut perkataan itu? Kerana Muhammad ini di kalangan mereka je, di kalangan manusia. Tak patutnya Allah turunkan malaikat ke datang untuk sebarkan Islam. Nampak gahnya di situ. Itu yang mereka fikirkan, orang-orang kafir. Sepatutnya Allah hantar di kalangan para malaikat. Takkanlah Allah hantar di kalangan hamba. Paling kuat pun Allah hantarlah di kalangan pemimpin, orang-orang yang lebih kaya, yang lebih bagus, yang diberi nikmat. Tapi Allah cuma hantar orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ini perkara-perkara yang mereka ucapkan demi menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka melakukan mimik-mimik muka, membuat isyarat-isyarat mata terhadap orang-orang Islam. Jadi perkara ni pun nampak orang Islam pun tak jalan, maksudnya tak lut. Orang Islam terus dengan ibadah mereka, penambahan orang Islam terus meningkat walaupun tidak banyak. Mereka buat lagi dengan menuduh Muhammad ini dengan perkataan-perkataan sihir pun tak berjaya. Mereka cuba lagi dengan perkataan-perkataan fitnah, seperti menyatakan bahawa kalaulah Muhammad ini adalah wakil daripada Tuhan untuk menyampaikan Islam, sepatutnya Tuhan itu lebih berfikir dengan waras, hantarlah wakil yang lebih baik lagi di kalangan para malaikat ke yang sepatutnya. Apalagi mereka katakan, mereka menuduh Muhammad dengan berbagai-bagai perkataan demi memusnahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tak berjalan. Kali ini mereka merancang, secara psikologi pun tak boleh. Kali ini mereka mula menyerang Muhammad secara fizikal. Dan macam-macam demokrasi mereka buat, dan macam-macam tawaran, dan macam-macam sindiran. Tapi Muhammad tetap dengan dakwahnya, tetap dengan ajaran Islam, tetap terus menyebarkan Islam. Semua ni tak berjalan. Kali ini mereka mulakan dengan secara fizikal, dengan cara siksaan. Seperti mana yang kita tahu masyhur, kalau kita cerita pasal dakwah Islam ni mesti melibatkan siksaan. InsyaAllah pada pertemuan seterusnya kita akan sambung dan kita akan lihat apa jenis bentuk siksaan yang diterima oleh orang Islam dan juga oleh Muhammad itu sendiri. Bila kita dengar siksaan ini, ianya bukan berlaku sekali, ianya berlaku hari-hari dan ianya menjadi rutin. Selama 53 tahun dakwah Nabi di Mekah, ianya menjadi rutin harian penyiksaan ini. Kita tengok pada pertemuan seterusnya insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama dengan orang yang paling kita sayang, yang kita cintai, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat. Jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Terimalah solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkanlah timbangan kami di mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.